banget. Iya. Indah nggak 4.000 kalah sama Pendes? Oh iya, aku lihat. Itu gimana sih maksudnya, kok showroomnya rame sih? Kapan video call lagi? Nggak tahu ya aku video call. Yang aku tahu video call sekarang tuh lagi ini ya, yang mau graduate itu ada video call. Thank you for the memories. Ntar lagi lah show pajama guys, sedih nggak? Coba gimana perasaannya? Kak Indah nge-tweet apa Jumatan kok seminggu sekali? Indah temboknya. Iya, aku baru lihat. Kak, aku nggak dapet tiket teater. Oh, udah dijual ya teaternya? Eh, teaternya. Kok teater yang dijual? Tiket teaternya. Dikira bondol. Enggak. Kalau udah aku bilang, aku nggak mau bondol. C udah mau 20 tahun. Iya. Waktu cepat sekali berlalu. Aku sibuk banget guys akhir-akhir ini sih. Junjoku. Ayo siapa aja yang nonton ntar teater? Hari apa sih? Selasa, Kamis ya? Temboknya ganti atau pindah kos? Enggak, temboknya bukan ganti, itu apa namanya, baru beli, baru beli. Kayaknya kalendernya lucu. Iya, lucu kan. Ini Catherine sama Ashel tadi juga showroom kan. Soalnya kita tuh dibilang gitu, kita udah jarang showroom, ditegur sama manajer. Aku nonton di CGV. Oh ya, bagus. Ntar anak-anak yang graduate juga ke CGV nggak sih kalau nggak salah? Ntar nih kok miring ya. Persiapan hari Kamis apa aja ndah? Lihat aja nanti ya. Pokoknya harus nonton. Wajib. Aku kira semua yang tampil. Enggak deh kayaknya. Apa aku juga ke si Giving? Enggak deh kayaknya. Aku enggak kayaknya sih. Sedih banget gak sih? Iya, coba tebak aku bakal nangis apa enggak? Soalnya aku tuh kalau misalnya semua orang nangis, aku biasanya gak nangis. Lagi kurang tidur kah itu kantong mata? Iya, lagi kurang tidur banget. Aku pulangnya malam. Kantong mata, iya, udah kayak panda, iya. Iya tidur. Gimana? Emang iya ya? Gak sih, kayaknya setiap aku showroom kalian selalu bilang kantung mata deh. Ya udahlah ya. Indah, cantik sekali. Makasih Kak Abay. Ngapain tidur, nanti juga ngantuk lagi. Iya, padahal tuh sebenarnya aku tidur tuh kan siang, tapi nggak tahu kenapa kantong matanya masih begini. Aku tidur lama kok, cuman ya tidurnya malam. Kak Indah itu temboknya baru. Nggak baru, kan nempel doang.
tidur lama salah, tidur cepet salah. Iya, ya udahlah ya, kantung mata. Hari ini ngapain aja ndah? Aku hari ini mau latihan. TikTok sama Twitternya mau aku adminin gak? Boleh. Kecil banget suaranya. Emang iya. Kayaknya udah gede deh. Kayaknya ini udah mengganggu orang-orang di sekitar deh. Bunyi lonceng apa itu? Lonceng gelang. Indah, happy birthday. Makasih. Ih, padahal kan aku pengen ini kan, pengen showroom pas ulang tahun. Tapi tanggal 20 Maret ternyata teater ya. Indah, semangat ya di sisa hari ini. Iya, makasih. Aku pengen nyobain ini deh, showroom radio itu. Kapan ya? Ya aku lupa, soalnya kita showroom radio gak sih? Nanti showroom lagi aja tanggal 21. Tapi udah beda feelnya, itu tuh bukan hari ulang tahun aku. Kalambang, hai Kalambang. Aku tuh pengennya tanggal 20, pas tanggal 20. Ranger merah, ini siapa? Anak baru ya. Tanggal 23 aja bareng sama aku. Oh iya. Ya udah pas ultah pulang dari show. Kalau malam pulangnya gimana? Malam banget. Showroomnya tanggal 19-nya tapi malam biar pas 00.00. Ide yang bagus. Kalambang, oh iya Kalambang, Catherine juga lagi showroom. Aku baru kemarin ultah ke 23 ke... Oh, hai. Showroom tanggal 19 malam aja sampai subuh 20. Gak boleh showroom subuh. Sekarang kita gak boleh showroom subuh, guys. Sama-sama 20 tahun kita. Oh iya, berarti Tuhan aku dong. Indah sweet 20 ya nanti. Iya, aku mau 20 tahun. Bentar, aku lupa ada gift. Ya ampun, maaf Kak Iwe, makasih Kak Iwe gift-nya. Kapur juga makasih. Kak Faiz, hai Kak Faiz. Kak Arjun Adim, makasih Kak Arjun Adim gift-nya. Kak Rafli sayang Onil, hai Kak Rafli sayang Onil. Kayaknya aku baru pertama kali lihat deh. Ada siapa lagi? Ada Kak Jipo, hai Kak Jipo. Ada Kak Eri FP, halo Kak Eri FP, makasih gift-nya. Kak Kodri, hai Kak Kodri, apa kabar? Kak Kodri 1899, apa kabar? Ya aku ngomong lembut banget ya, gitu. Aku tuh takut kayak orang-orang pada bangun kan. Ada yang jalan tuh. Aku takut orang-orang dengar. Aku kan malu, pemalu aku nih. Kak Alay Kruger, makasih Kak gift-nya. Ih, ini aku gemes gak sih? Kayak gemes banget gitu. Lucu. Ini tuh gambarnya. Ini ada jendela. Bentar, ke kanan aja. Ini jendela. Kayak aku ngeliat fotonya tuh udah sejuk aja gitu. Iya, lucu banget. Lucu banget. Ih, tapi sayang yang di atas gak kelihatan. Padahal yang paling bagus gambar-gambarnya yang di atas. Terus ini ada kalender guys. Berarti 2022 aku harus ganti kalender. Rugi dong. Ini kalender, ini gambarnya. Dia lagi tidur, mau tidur sama bonekanya. Ih, lucu banget gak sih?
Terus yang di atas tuh, oh ini, nah ini bagus. Aku suka banget gambar ini, tapi nggak kelihatan jadinya kalau aku ituin. Ini gambarnya dia lagi di padang rumput. Terus ini dia lagi makan es krim. Kalau ini dia lagi duduk di semak-semak. Eh, nggak kelihatan. Nah, ini. Terus ini dia lagi di padang rumput juga, megang bunga. Ini juga di padang rumput, megang bunga juga. Ini dia lagi kaget, lagi mikir, lagi galau kali ya. Ini dia megang handphone, untung handphonenya gak kelihatan. Terus ini gak tahu, lihat deh dia merah-merah gitu. Kayaknya dia lebam deh. Kamu kenapa lebam? Badan kamu kenapa merah-merah? Eh, badannya pink. Lucu. Ini dia lagi terbang. Lihat gak sih? Gak kelihatan kan? Sebenarnya gak kelihatan kan? Ini lucu deh. Dia lagi terbang, guys. Kak Oki Cak Cak Chicks, makasih Kak gift-nya. Kak Kodok Sedih juga makasih. Aku liatin deh, deketin gimana sih caranya. Aduh, aku makan bukanya. Nih. Gimana apa aku balikin ya? Ini. Ih, susah. Gak bisa, gak usah deh, gak jadi. Susah, guys. Tahun ini tanggal merahnya kapan aja? Gak ada ditulis di sini. Gak ditulis. Ya lihat sendirilah di internet banyak. Iya, jangan nanti ngerepotin kamu. Iya, bener banget, jangan ngerepotin aku ya. Ya aku tuh mau ngeliatin semuanya. Kenapa gak kelihatan? Nanti aku pindahin deh agak turunan biar kelihatan. Lucu banget. Gemoy. Gemoy kan? Kak Indah, kapan unboxing lagi nih? Oh iya, tadi sebenarnya aku mau unboxing, tapi kayak ternyata aku harus showroom dulu. Nanti aku dimarahin sama manajer. Aku udah lama banget ya nggak showroom. Gimana biar dia bisa kelihatan? Nah, ini dari luar negeri, guys. Ini tuh dari luar negeri, apa aku harus naik? Nih, biar kelihatan. Mata aku doang dong yang nampak. Kelihatan. Kalau dijauhin kameranya aku nggak bisa lihat ini komennya. Iya, hebat kan si korban pin ini siapa? Hai. Indah suka sama hasil lukisan saya. Ih, suka dong. Bagus banget ini aku punya. Tapi aku gak bisa iniin soalnya gak boleh di iniin. Jadi aku taruh di sebelah, di samping ini. Ini tuh lucu banget, tapi aku takut kelihatan. Gimana nih caranya? Lucu banget. Ih. No, gak bisa kelihatan. Bisa. Aku suka banget ini nih, lucu, cantik. Kayak aku cantik banget gitu. Cantikan gambarnya daripada aku ya. Kemarin aku lihat Intar Indah showroom itu terus kayak rame-rame gitu. Gimana sih caranya? Maksudnya kalian ketemu ya? Atau gimana? Coba cerita-cerita. Gimana rasanya showroom? Turunin deh. Ya cukup lihat. Pengen tahu ya. Iya.
terus kok bisa gitu kayak sampai 4.000, terus kayaknya sombong banget gitu penontonnya udah 4.000. Cheat ya pakai ini ya, aplikasi ya pasti yang beli-beli viewers gitu ya. Aku suka keriaan mereka. Iya, ria banget. Siapa sih yang ngajarin? Oh, tapi aku yakin banget sih itu kayaknya beli viewers deh ya. Gak pernah showroom yang nonton live IG aja cuma 2 orang. Kapan ke Jambi, Kak? Nanti ya, lebaran atau puasa. Ya cuma 600 kalah sama Putri. Iya, itu gak mungkin banget. Kenapa kalian? Ngapain coba orang nontonin kalian? Makanya Kak Indah collab sama Indah aja. Oh, lebih terkenal ya sekarang. Sombong. Mandi, woy. Aku udah mandi, aku udah siap nanti. Selesai showroom aku langsung pergi. Iri bilang bos. Tapi aku nontonin yang kayak videonya gitu, video atau apa gitu. Itu tuh showroom radio ya. Kenapa nggak diliatin mukanya? Si korban pin ini siapa sih? Mau latihan dia. Yes, aku mau latihan. Selesai aku mau latihan. Iya, aku sibuk banget makanya aku nggak bisa showroom. Oh, Anukun. Boris sambil tiduran. Oh, santai ya showroomnya. Indah, topi kelincinya mana? Ada, tapi kan belum aku iniin. Aku udah lihat sih tapi. Banget ya Kak Indah, apa aku kucing pink? Really? Where? Oh, iya jangan lupa nanti. Tapi belum keluar, gak boleh dikasih tau. Kak Indah, aku mau pergi nih, gimana? Ya udah pergi. Kenapa? Dua, tiga, lempar tower Kak Aldi dan cover. Ada Kak Aldi mana? Aku mau lihat dulu siapa yang memberikan aku gift. Dinda Wai. Hai Dinda Wai. Apa kabar? Kak Arjun Adin. Tuh. Tukang kos. Tukang kos. Tukang kos kasar banget. Oh, baru masang bell guys. Oke. Bagusan ini sih, Pak. Enggak, itu mereka baru beli bel gitu. Jadi lagi di ini. Belnya bel sekolah enggak? Konten. Ada yang Jiko gak belnya? Iya, kenapa cuma 2 sih suaranya? Indah ngekos atau gimana? Iya ngekos. Of course. Indah kalendernya gemes banget. Iya kan? Yes, yes. Gemes banget. Indah Gurita masih hidup. Gurita.
Gurita, boneka Gurita. Tanggal 20 ada apa ya? Ada aku ulang tahun. 20 Maret ulang tahun. 20. Itu tuh sebenarnya spesial banget guys, 20 Maret untuk ulang tahun ke-20. Aku tuh rumah aku ke Jakarta. Harusnya sih dia datang ya. Tapi katanya dia bakal datang lebih awal. Kirain baru 17 tahun. Iya kan? Iya kan? Kalau tuh kayak masih 17 tahun banget gitu. Bagas Karanger. Hai Kak Bagas Karanger, izin pamit. Oke, okay, bye-bye. Mau kemana Kak? Kak Indah, jangan di-end dulu ya. Ya. Kalau 20 di skip di kalender. Cie, kepala dua. Mana kepala dua? Kepala aku cuma satu. Ah, lucu banget. Ah, jago kafe itu. Kak Indah, bentar beli sayur. Latihan jam berapa, Indah? Jam 6. Aduh, oh, pegel. Kak Indah, gimana latihan RKJ-nya? Gitu deh, lancar. Udahlah, lanjut kawin lagi ya. Bye, Bagas Koro. Bye-bye. Mandi dulu Indah, aku udah mandi. Indah, besok aku mau naik gunung. Oh ya, terus gimana dong, kan kalau naik gunung berarti tetap harus pakai masker kan? Nanti ngap dong kalau pakai masker. Ya gak sih? Smart. Itu suara bel lagi. Baru beli bel baru, biasalah. Duh, ribet ya. Bapaknya norak punya mainan baru. Ya kayaknya. Aduh. Video call kapan coy? Belum lah coy, kayaknya baru kemarin kita video call. Bel, ih ngatain bapak-bapak. Ya maaf, itu pemilik kos aku. Dia baik banget, tapi dia nggak tinggal di sini. Di sini nggak ada penjaga kosnya, karena dia khusus cewek. Tapi bapaknya nice, bapaknya baik banget. Kan kalau di grup kos tuh kayak sering, mereka kan kayak sering saling tegur gitu kan, maksudnya kayak berantem kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak kadang tuh bilang kayak, mbak kalau ini jangan lupa ini gitu-gitu kan sama penjaga kos lain. Bapaknya tuh baik banget. Itu cerita bapak kos sih. Kapannya di Waro Azra. Ah, gimana sih cerbatnya? Azra. Grup kosnya pernah nungguin. Eh, apa sih? Salah. Pernah foto studio. Siapa nama bapaknya? Ah, itu aku gak nanya nama bapaknya siapa. Iya ya. Aku gak nanya nama bapaknya siapa. Bapak kosnya kumisan gak? Nah, itu juga aku belum pernah ketemu bapaknya. Jadi selama dia kayak, aku cuma dengar suaranya aja gitu. Pas pertama kali aku di kos ini kan, kayak dia, aku gak ketemu gitu sama dia. Bener-bener gak ketemu, dia nyuruh aku kayak, udah datang aja gitu kata dia. Nanti kuncinya ini dikasih, langsung dikasih tahu gitu, apa namanya, apa, kata sandinya gitu loh, kata sandi. Iya, kata sandi. Osinya bapak kos siapa?
Gak tahu, gak ada yang tahu aku member. Iya sih. Bayar kosnya sama siapa? Ibunya. Transfer lah. Kak Megamen, makasih Kak Megamen giftnya. Kak Teguh juga makasih. Kak Ar... siapa ini? Kak Ardi KBCDE. Hai! Iqbal Nur. Hai Kak Iqbal Nur. Kalian pada lagi gak ngapa-ngapain ya? Indah ngopongin saya. Bapak kos Indah. Siapa itu yang ganti-ganti nama? Anak kos ada yang cakep. Gak tahu soalnya pas siapa ketemu mereka pakai masker. Lagi ngerjain skripsi. Semangat skripsinya. Semangat, semangat. Nanti kalau udah selesai skripsi mau ngapain? Mau nganggur dulu kah? Atau mau... kalau udah skripsi tuh langsung lulus apa enggak sih? Indah, ayo naik Gunung Kerinci bareng. Gak mau. Gak suka. Gak suka naik gunung. Pamit dulu, mau balik. Baik Kak, Eskalator FX. Ada. Ya, maksudnya abis wisuda mau ngapain? Ada gak sih yang kayak mau abis wisuda, mau nganggur dulu gitu, kayak aku mau menikmati hidup. Nikah. Nikah. Umur berapa? Ngapain nikah cepet-cepet? Gak enak nganggur. Iya kah? Hidup indah. Habis wisuda mau jadi satpam FX. Biar apa? Biar sering ketemu member. Aku tidak berencana menikah masa Kak Ade 17. Oh iya? Kenapa? Gak enak jadi pengangguran, berasa jadi beban ortu. Pipipipip, beban ortu. Cerita dong gimana kegiatan akhir-akhir ini. Jadi akhir-akhir ini aku tuh latihan. Latihannya tuh malam. Malam, jadi pulangnya juga malam. Udah berapa lama ya? Udah dari Februari awal kayaknya. Jadi selama bulan Februari, dan sekarang udah Maret, itu aku hampir gak libur. Seperti itu. Jangan lupa minum vitamin ya. Ya. Mama aku juga sering bilang gitu deh. Apakah kamu mama aku? Kak Ikhwan Maulana, makasih Kak Ikhwan gift-nya. Kak Ramdam dan Rani juga makasih. Jangan lupa ya nonton live show Pajam. Oh, itu sedih banget. Sumpah Sinta tuh lucu banget gak sih guys? Aku tuh suka banget sama Sinta. Kayak bener-bener lucu banget Sinta tuh, bener-bener. Aku pengen tahu dong kalian kenapa ada yang ngasihnya Sinta gak sih? Siapa yang osinya Sinta? Sinta Depi. Siapa yang osinya Sinta? Yang beneran osi, beneran kayak osi banget gitu, osi banget. Kayak beneran cuma Sinta gitu. Helvetica, hai Kak Helvetica.
ada gift. Kak Arjun Adi, makasih giftnya. Kak Ngopi Sekrek juga makasih. Oh sih, aku indah seseorang. Aat nat nat pat nat tapat. Apalagi di SG, iya makanya. Itu lucu banget kan, aku ngulang berapa kali banget tuh showroom instastorynya Cigre. Aduh, kocak banget. Gimana sih orang bisa humoris gitu, kayak semua yang dia keluarin dari mulutnya itu selalu lucu gitu loh. Sinta itu emang lucu banget. Indah Lotso jahat. Terus kenapa? Emangnya orang jahat gak boleh disukain? Maksudnya dia jahat kan karena ada alasannya. Jadi tolonglah dimengerti gitu kan. Yang Sinta nyolek Sandi juga lucu. Iya. Sebenarnya kayak gitu tuh kan karena diulang lagi kan, tapi yang pertama kali terjadi tuh lebih lucu, ngerti gak sih? Jadi dia tuh udah terjadi, nah terus Tishani menganggap itu lucu, terus di videoin lagi, tapi yang pertama tuh lebih lucu. Kak Indah suka Lotso, iya. Anak baru nih, siapa nih? Taya, hai Taya. Indah suka yang jahat di ceritanya Kak Fikri. Enggak, aku suka yang strawberry dan yang pink. Mana foto sama Ci Erilnya? Ih, belum ada. Nantilah ya. Kan belum ketemu Ci Eril lagi. Kak Boris titip salam, Kak. Boris. Siapa Boris? Sergi, hai Kak Sergi. Kak Sergi, tahu nggak sih Tiffany kayak udah bilang kalau mereka mau comeback gitu, Enif ke 14. Kok berhenti komennya? Lotso apa sih guys sekarang nggak? Lotso itu sebuah boneka, bentar aku ambil deh. Mau kenalin ya Lotso. Aku tuh lupa terus nyuruh mama aku ini Lotso. Ini Lotso, hai. Aku Lotso. Hai. Kemarin waktu aku beli, kalian liat gak sih story aku waktu buka dulu deh, ribet berat. Gak usah deh, ribet juga dibuka. Jadi waktu aku beli itu kan dia warnanya kuning begini. Aku tuh kayak mikir ini mbaknya kenapa ngasih aku yang warna kuning. Ternyata kan Lotso emang buangan, jadi warnanya begitu. Lucu banget kan? Wait a minute. Tunggu dulu, ini kenapa gembung-gembung begini? Lihat, ini kenapa? Hah? Apa ini, Miska? Ih, lihat guys, tuh. Hah, kenapa? Hah, no way. No. Kenapa ya? Bentol. Iya, kayak ini. Ih, kemarin gak begini deh ya perasaan. Disney Pixar. So sad. Ih, di sini banyak lagi. ini juga di tangannya juga ada. Banyak dong sih. Enggak. Iya enggak sih? Ini apa nih benjolnya? Ini tangannya emang begini.
Lagi beruntusan itu. Ngakak. Ketawa banget nih. Ini ekornya ya. Lucu kan? Pokoknya ini lucu. Kiawa. Kiawa. Nama kiawa. Kiawa, cincang kiawa. Nama kiawa. Gak baik. Lagi kan Woody versus Lotso. Lotso lah. Tapi Toy Story yang paling bagus tuh Toy Story 4 gak sih? Kadondon. Hai Kadondon. Eh udah gak sih tadi? Katanya kalau dikasih air bisa jadi gede. Jangan bohong. Jelek Karaka dan keluarga. Maaf Osi, aku bahas like ya. Yang Osinya bukan Lotso gak keren. So tuh yang paling bagus itu 3. Enggak, paling bagus tuh 4. Sebelum kenal Lotso sukanya karakter apa? Strawberry Shortcake. Ternyata aku emang suka yang strawberry ya. Aku paling suka strawberry. Siapa yang dulu nonton Strawberry Shortcake? Siapa yang dulu nonton Strawberry Shortcake? Strawberry Shortcake. Na, gimana sih lagunya, lupa. Strawberry. Iya kan, nonton kan. Aku paling suka ya Strawberry waktu itu dia pergi ke laut. Ke laut. Apa ya, lupa. Aduh, gimana sih ceritanya. Pokoknya dia jadi bisa jadi putri duyung gitu. Ada Boris 19. Suka baca DM Instagram gak Kak Indah? Suka. Aku nontonnya Marsupilami dulu. Aku juga nonton Marsupilami sih. Strawberry versus Barbie udah nonton belum? Emang ada. Karam dan Ram, makasih Karam dan Ram gift-nya. Kak Morris, makasih gift-nya. Kak Aloy Kruger juga makasih gift-nya. Jadi takut DM-ku meresahkan. Terus jadi tujuan kakak ngirimin aku DM tuh apa? Kalau nggak dibaca. Kak Indah suka IZONE nggak? Suka lah. Tapi aku paling suka Blackpink. Bukan Black, iya Blackpink. Jennie. Mifu sayang siapa? Kak Mifu, hai. Jason Hilwe, hai. Hilwa, Indah kelahiran tahun berapa emangnya? 2001. Kenapa weh Sinta? Sinta lucu. Kak Aat, osinya Sinta ya? Aku tidak bisa lama dada aku ekti. Iyalah. Iya. Gila. Demi La Show Academy lo hektiknya. Oh iya? Ngapain tuh kalau boleh tahu? Ola 2001 beda setahun. Tuan aku atau tuan kamu? Seumuran Selin ya. Yes! Kak Gita juga. Sinta dikunciin. Iya, lucu kan? Lucu banget tuh.
Dinda jahat, proyeknya batal. Aku gak ngapa-ngapain padahal. Apa sih emang mau ngapain? Aku jahat kenapa? Oh. Kak Indah, Bu RT aku ultah. Iya, happy birthday Bu RT. Di icon suka siapa? Hanbin. BI, tau gak BI bikin label musik baru? Cukai. Kak Indah tayang ultah. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 9. Iya! Sekarang tanggal 9. Oh iya! Oh my god, iya. Hanbin udah bukan icon. Diko aku. Hai, Kak Diko aku. Indah, aku birthday to shoot online ya. Emang ada. Iya, iya. Oke. Okay. Bikin MV reaction. Iya, aku udah nonton tapi. Tapi lagunya bagus. Selalu. Icon tuh memang lagunya bagus-bagus. Happy birthday. Thank you. Indah, otak kita beda hari doang, sama-sama Pisces. Selamat ulang tahun. Tahun ini mau kuliah ya? Iya. Yes. Kalau aku gak kuliah tahun ini, aku gak bisa pulang ke Kerinci. Jadi aku akan kuliah. Gak ikutin icon setelah Hanbin cabut. Iya, aku juga. Jadi kayak cuman sekali-sekali doang gitu loh. Kayak mereka comeback atau kayak ada sesuatu gitu. Eventnya, baru aku tahu. Kalau enggak, dulu pada aku ngikutin banget. Kak Indah sama kayak Kak Cika icon. Serius? MK Davi, selamat ulang tahun Kak MK Davi. Ada Kak Moris, makasih Kak Moris. Disco. Tim Suho atau Sojun, Kak Indah. Sekarang udah gak zaman lagi Suho Sojun. Kak Indah, maba kita ospek dulu ya. Nanti aku masuk kayaknya gak ada ospek ya kan ini. Oh iya, ada kan yang online-online gitu. Lebaran pulang kampung gak Indah? Iya, pulang kampung tuh ke Jambi kayaknya. Kayaknya nonton Penthouse gak. Kak Indah ditindik sejak kapan? Sejak lahir. Terus pernah ketutup gitu kan, ditindik lagi. Waktu aku SMA kelas 1 deh kayaknya. Indah, hati-hati dimodusin kakak tingkat. Indah ambil fakultas apa? Nanti kalau aku udah lulus, aku kabarin. Kak Indah tim lontong sayur apa ketupat sayur? Lontong sayur. Ketupat sayur. Terus kemarin itu aku Catherine bilang apa sih? Dibilang sama kayak oh, apa sih? Dibilang ke orang gitu, dia bilang kayak Kak Indah kalau nyebutin ballpoint itu pena. Emang aneh ya pena? Emang biasanya ballpoint, pulpen, ballpoint. Pena dong biar easy, pena, ballpoint. Kaat di Waro Indah langsung ke prol dia, pulpen. Bagus sih pulpen, pulpen kak, pulpen lah. I aneh, pulpen buaya, pulpen. Ih, pena dong.
pena, pulpen lah kak, pena, ballpoint, ballpoint, pena. Iya kan, pena, pulpen lah, pulpen. Terus, terus ada lagi. Apa ya? Kalau buat ngapus pena itu apa namanya? Apa ya namanya? Itu nama brand. Jangan. Nama bas, buat ngapus pena itu apa sih namanya? Kalau bahasa Indonesianya. Emang iya? Iya, Pak. Pokoknya itu nama brand. Enggak ya? Correction pen. Stipo. Ah, Stipo itu siapa yang jawab Kak Aat? Kak Aat dari mana sih? Stipo, Stipo, Stipo. Iya, Stipo. Kak Aat dari mana sih? Stipo. Kalian tau gak itu nyebutnya Stipo kalau di Kerinci. Stipo. Aku nyebutnya juga Stipo, Ganache. Hah? Really? Stipo. Wow. Stipo itu yang buat ngapus ini. Oh, banyak ya ternyata. Tapi pas aku bilang Stipo di Jambi, di kota Jambi, itu mereka bingung aku ngomongin apa. Oke, guys minjem Stipo dong gitu kan. Terus mereka kayak, hah? Hah? Terus aku gak sadar gitu, mereka gak tahu maksudnya Stipo atau mereka gak denger. Aku tetap bilang, minjem Stipo, Stipo. Tapi mereka gak tahu Stipo itu apa. Stipo bukannya salah ketik, Tipo. Di Jambi tip X deh. Iya, kalau di Jambi ya. Aku di kampus ngomong pena aja pada gak ngerti. Iya kan? Tip X. Iya, tip X. Tipo. Udahlah. Perbedaan ini... Kamu di jam berapa sih, guys? Aku takut ini deh. Tolong kasih tau aku sekarang udah jam berapa. Aku nyebutnya minjem itu 16.52. Oh, bentar lagi aku harus pergi. Otoke. Ini gemes banget gak sih? Ntar kita kembali lagi ya ketika ini udah turun ke bawah dikit biar bisa kelihatan yang bagian atas. Aku yakin nanti pas Ramadan sahur banyak yang show. Iya, aku pertama kali nih tahun ini bakal puasa di Jakarta sendirian. Tahun kemarin kan aku baru di. Oh my god. By the way, temboknya ada namanya nggak tuh? Oh iya, showroom pas sahur. Emang boleh, kalau boleh nanti aku showroom biar kalian menemani. Atau nanti aku video call mama. Kak Indah, nanti bulan puasa bikin kultum ya. Lebaran ke Jambi kan? Iya. Kak Indah, aku 9 Juli ya, tandain. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Salam buat mama mertua ya. Hai Kak Bokis. Kayaknya nanti bukber ya. Kalau di Kerinci itu namanya bubar. Bubar, bubar, bukan bukber, bubar.
salam buat mamanya Indah, jadi pada salam ya. Bubar dah, bubar. Bubar enggak tuh? Iya, buka bareng. Bubar. Bener kan? Bubar tuh lebih aneh. Buka. Ber. Kan harusnya bar, bukan ber. Salam buat kucing di rumah. Oh iya. Bubarnya diaduk. Aduh, ngakak. Kok bubar? Karena bu itu buka, bar itu bareng. Buka bareng. Kalau bukber itu buka bersama. Eh bener. Lah bener ya, bukber itu buka bersama ya? Kalau bubar itu buka bareng. Oh iya. Gak salah, gak salah. Mian, mian. Miane, miane. Udahlah. Oh iya, aku kira bukber itu buka bareng. Kalau bubar itu buka buka bareng. Buka bareng kamu. Eh, keceplosan. Indah remedial main kepanjangan nih. Iya, aku lupa deh. I'm sorry. Makanya selama ini aku bingung bukber. Lah kok bukber sih? Ternyata bukber itu buka bersama. Kalau bubar itu buka bareng, oke? Okay? Catet. Jangan salah, jangan bingung nanti kalau orang nanya. Di Jambi azan maghribnya lebih lama ya? Iya. Bubar itu selesai. Iya. I know. Pasti Indah gak pernah bubar. Pernah kok. Kasih apa hayo, makasih giftnya. Kalau bubar itu selesai Indah. Iya. Bubar nanti gak jadi bubar dong. Iya, yeah. Hey, respect. Respect bro. Kalau di tempat aku bubar namanya. Udah, diam. Aku ngamuk, iyalah aku ngamuk. Bukber di Jambi nasional kan beda. Bubar, bubar. Indah pernah ikut bubar. Pernah lah, kamu kira aku gak punya temen. Kola apa kole? Ah, emang ada kole? Kola. Bukber bahasa nasional. Sebentar. Udah ya, udah selesai. Udahlah, udah. Pusing saya. Cukup, sudah. Kita absen. Ih, banyak banget nih absen. Kita ini lagi aja. Pilih berapa ya? 5 deh. Pilih 5 angka 1. Nanti aku sebutin. Mulai. Sebutkan house random ya, enggak boleh nama sendiri. Aku cek. Ayo, aku mau pergi nih, cepat, yuk.
Kita mulai dengan lim. Yang benar. Yang di luar 100 mana tahun? 66. Kayaknya aku 66. 66 sampai. Curiga nih nama sendiri ya. 66. Kak Elmi. Hai Elmi, Kak Elmi. Hai Elmi, hai Elmi. Elmi, gak sopan banget. Hai Elmi. Halo Elmi. Hai Kak Elmi. Halo Kak Elmi. Dia nyaut dong. Hai. Hai. Marsha udah OTW. Ayo cepet 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 cepet. Dia udah OTW nih. Ayo 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 cepet. Lanjut lanjut lanjut. 53. 53 itu siapa? Nomor 53, nomor 53 itu Lazuardi. Dari tadi Lazuardi itu diam aja. Kita enggak tahu dia masih di sini apa tidak. Halo Lazuardi. Lazuardi, hai. Apakah kamu masih di sana Lazuardi? Lazuardi, Kak Lazuardi. Halo Kak Lazuardi, jawab dong. Kak Lazuardi, hai. Jawab gak jawab. Kak Lazuardi, halo. Hai Kak Lazuardi, hai. Kak Lazuardi ada di sana. Lanjut. Siapa lagi? Dinda, waro aku dong. HBD Dinda yang ke-16. HBD Dinda. So, siapa? Ayo cepet sebutin. Nanti Marsha udah nyampe. 100. Boleh deh, 100. 100 itu Kak Perahu Lipet. Hai Kak Perahu Lipet. Iya, aku gak liat Kak Perahu Lipet dari tadi. Halo Kak Perahu Lipet. Enak saja. Hai Kak Perahu Lipet. Kak Perahu Lipet, hai. Mana Kak Perahu Lipet? Kak Perahu Lipet. Perahu Lipet di sini. Kalau enggak ada Kak Perahu Lipet, kita hangus ya. Kak Perahu Lipet. Kak Perahu Lipet. Ya, gak ada Kak Perahu Lipetnya. Kita ganti yang lain. 19 kurang 11, 8 tambah 1, 9. Nomor 9 itu Kak Sobat Rakadani. Hai Kak Sobat Rakadani. Aku bingung deh, Rakadani sama Sobat Rakadani ini bedanya apa? Hai Kak Sobat Rakadani. Kak Sobat Rakadani. Kak Sobat Rakadani. Halo Indah. Hai. Lanjut, nomor berapa lagi? Kok Indah tipe Andin maksudnya? Ah, tipenya coba. Kak Indah lagi di mana? Di rumah. Umur Indah tahun ini ditambah 2, 22. Oke. Okay. Ada soalnya ya, KM. Kayaknya sebentar. Oh, gak bisa. KM Kadhafi gak bisa, gak bisa, gak bisa jemput diri sendiri ya, gak bisa. Delapan puluh. Nah, ini aja deh. 80 tambah 4. 84. Kak Abay. Hai, Kak Abay.
lagi. Kaganachi, hai Kaganachi. Tanggal lahir indah 20. Jadi aku sebut 20, 03 sama 01. 20 itu Kawahyu WDD. Hai Kawahyu WDD. Kamoris, hai Kamoris. 03 Kateguh, hai Kateguh. Semuanya makasih udah nonton showroom aku hari ini. Nanti kita showroom lagi ya. Oke, Dinda Wai, jangan sedih. Dadah. Marsha udah datang nih, nggak boleh, nggak bisa, nggak bisa, kita nggak bisa nunggu dia, biarin dia nunggu. Dadah semuanya. Hai. Dadah. Dadah semuanya, jangan lupa tanggal 20 aku ulang tahun. Dadah. Dadah. Rambut kali ya. Hai. Bye. Salam ke Cishani. Oh iya, aku lagi sering ketemu Cishani. Oke. Dadah. Makasih Indah, sama-sama. Aku yang makasih. Dadah. Tanya SS dulu. Oke. SS sama ini dong. Tolong SS-in baru. Bareng ini aku baru. Baru guys. Yang estetik dong, yang estetik kayak anak-anak itu. Jatuh. How? Yang estetik mungkin yang liat-liat ke samping. Dah. Dadah. Dadah semuanya. Dadah, assalamualaikum.